Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Utama. Meneruskan program kerja Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kapolres Mojokerto melalui Kapolsek Blanggu, Ibtu Muhammad Hoirul Umam menggelar acara bernuansa Mojopahit di Desa Pelosok, tepatnya di Pendopo Makam Mbah Sentono, hari ini 20 Oktober 2023. Kapolres Mojokerto melalui Kapolsek Blanggu Ibtu Muhammad Hoirul Umam menggelar acara bernuansa Mojopahit di Desa Pelosok, tepatnya di Pendopo Makam Mbah Sentono, Dusun Dempel, Desa Tumapel pada hari ini. Dengan menonjolkan kearifan budaya Mojopahit ini, Kapolsek Blanggu dan pejabat utama Polres Mojokerto yang hadir mendapatkan blangkon Mojopahit dari tokoh atau pemangku Dewan Adat Budaya Mojopahit, Mbah Simon Pandu Kurniawan. Alhamdulillah pada hari ini kami dari Polres Mojokerto khususnya di Polsek Blanggu telah menggelar kegiatan Jumat Curhat yang kami mengutamakan tentang kearifan budaya Mojopahit. Jadi matur suwun dari pemangku adat, kami tadi dari anggota Polri mendapatkan blangkon Mojopahit dalam arti kegiatan Jumat Curhat ini sebagai komunikasi dua arah dengan warga masyarakat dan tokoh agama, tokoh ulama, tokoh pemuda, maupun netizen dan relawan Mojokerto bersatu membawa kamtipmas yang positif. Jumat Curhat merupakan program Kapolri sebagai sarana komunikasi dua arah antara Polri dengan masyarakat dalam rangka dapat menyerap aspirasi dan menyelesaikan masalah masyarakat secara langsung di lapangan. Dalam kegiatan Jumat Curhat ini, Polsek Blanggu berkolaborasi dengan Deni Cakades atau Deteksi Dini Lacak Kesehatan Nang Deso, sehingga warga yang hadir mendapatkan bantuan cek kesehatan berupa tensi, gula darah, dan kolesterol dari Puskesmas Blanggu. Adapun dana untuk kegiatan ini didapatkan dari para anggota Polsek Blanggu dengan menyisikan sebagian penghasilannya untuk memberikan santunan kepada anak yatim piatu yang ada di Desa Tumapel sebagai bentuk perhatian dan rasa sayang kepada warga. Tim Humas Polres Mojokerto melaporkan untuk Polri TV. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Utama hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri, serta channel siaran digital terestrial 3040 HF. Saya Ratu Diati, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan salam presisi.